gantian saya ya. Ya. Masuk sumur yuk, Oke. dalam sumur. Iya. Nah. Cukup gunakan linggi saja. Ya. Nggak usah pakai pacul, susah. Kalau linggi kan cepat. Ini sudah mulai basah ini. Yang belum subscribe tuh, jangan lupa subscribe. Acungin jempol dong, like. Jangan lupa komen. Tuh yang belum subscribe tuh, subscribe dulu dong. Ya, biar cepat pakai linggis. Kalau pakai cangkul susah. Ini lemahnya lemah lempung. Melelahkan. Sudah mulai basah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya Bang Jumi di channel Kedung Tegong. Kesempatan hari ini saya akan membuat sumur manual. Yang dari awal ini pembuatan di rumahnya Ki Ahmad. Ini rumahnya, orangnya sudah lansia, mau saya buatkan sumurnya nanti di depan rumah. Ini mulai dari awal ini sumur. Nah, ini rumahnya Ki Ahmad. Ini sudah enggak begini rumahnya. Ini orang sudah lansia. Ini saya mau buatkan sumur di sini. Ini baru mulai ini. Manual saja. Ini sudah musim kemarau, waktunya bikin sumur. Ini baru mulai ini. 5 paling ada 50 cm ya. 40 cm lah. Ayo lanjut lagi. Mulai gali nih guys. Ini saya dengan rekan saya ini, rekan senior pembuat sumur ini. Ini buat sumur nyampe 25 meter itu sanggup bikin dia. Jago. Naik turun juga nggak pakai alat. Pokoknya jagonya ini. Ya, jangan lupa ini subscribe-nya ya. Biar bisa mengikuti kita berdua bikin sumur. Loncengnya di pencet ya, agar bisa mengikuti notifikasinya. Ayo lanjut. Ini mulai dari awal. Nanti sumber airnya ya nggak tahu berapa dalamnya. Nih, mulai dari awal lagi nih. Ini sumur buat Kaki Ahmad. Ini rumahnya ini. Orangnya sendirian dia di rumah. Sudah lansia. Coba lihat orangnya lagi ngapain ya. Kasihan sih sebenarnya ini. Kondisi rumahnya memprihatinkan. Ini ke dalam. Ini posisi dalam rumah ini. Ini rumahnya Ki Ahmad kayaknya. Guys. Ini kondisinya guys. Rumahnya begini. Dia hidup sendirian guys. Kakeknya. Loh tuh kakeknya lagi tidur sama kucing tersayang. Dia hidup sendirian di sini guys. Ini kondisi rumahnya begini. Nah, hari ini saya membantu membuatkan sumur. Di sini kan airnya susah. Jadi kasihan lah. Buatkan sumur di depan. Yuk, lanjut. Ayo. Kita lanjut lagi. Ini jagonya pembuat sumur ini, guys. Sudah puluhan sumur dia gali. Ada yang nyampe 25 meter. Gagal. Sekarang jadi speed tank. Ya, sudah dulu ya.
lanjut dulu. Udah mulai dalam. Mulai teles ya. Semeter setengah. Iya. Kurang lebih semeter setengah. Iya. Gantian, gantian, wis, yo. Ya, giliran sekarang. Saatnya nyong turun. Melanjutkan, mendalamkan. Hari ini, hari pertama. Pembuatan sumur. Ayo naik. Ya, saya mau naik ini. Ya, gantian. Iya. Gantian saya ya. Iya. Masuk sumur ya. Oke. Dalam sumur. Iya. Cukup gunakan linggis saja. Iya. Enggak usah pakai pacul, susah. Kalau linggis kan cepat. Ini sudah mulai basah ini. Yang belum subscribe tuh, jangan lupa subscribe. Acungin jempol dong, like, jangan lupa komen. Tuh yang belum subscribe tuh, subscribe dulu dong ya, biar cepat pakai linggis. Kalau pakai cangkul susah. Ini lemahnya lemah lempung. Melelahkan. Sudah mulai basah ini. Yuk semenit. Wis.